Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang maksud surga, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Masuk surga semua sekeluarga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dari berbagai pintu, dari semua pintu. Malaikat menyambut. Malaikat menyambut dari berbagai pintu, pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Malaikat sambut, Pak. Apa kata malaikat? Bapak Ibu, ini yang menarik untuk kita pelajari, Bapak Ibu. Ini perkataan malaikat. Disambut para penghuni surga, penduduk surga dengan ucapan salam yang luar biasa. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat kalian semua, wahai penghuni surga. Kenapa? Bima sabartum, karena kalian telah sabar dahulu waktu hidup di dunia. Disambut oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat kalian semua, wahai penghuni surga, karena kesabaran kalian. Karena kalian dulu sabar waktu hidup di dunia, sabar dalam menjalankan ketaatan, walaupun hujan-hujan gerimis tetap ke masjid, sabar. Ya. Banyak ujian, sabar. Meninggalkan perbuatan maksiat, maksiat yang selama ini luar biasa, ya, setan saja tidak mampu melakukannya, manusia mampu. Maksiat setan tidak mampu melakukannya, manusia yang mampu. Ulama Mesir mengatakan kalau dulu manusia belajar berbuat maksiat kepada setan, sekarang terbalik. Setan belajar maksiat sama manusia. Sabar kita meninggalkan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, yaitu surga. Disambut malaikat kita dengan ucapan salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita masih ada, Bapak. 5 menit lagi. Ini adalah salah satu keutamaan, keutamaan sabar. Allah jelaskan, Allah sebutkan banyak kata-kata sabar, lafaz sabar dalam Al-Quran banyak, sehingga para ulama, Bapak Ibu, menulis buku khusus tentang masalah sabar. Al-Qardawi umpamanya, Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis buku As-Sabr fi Dawil Qur'an wa Sunnah. Sabar dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, khusus tentang sabar. Ya. Memang kesabaran ini sangat penting sekali. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Kemudian kita lihat ayat berikutnya yang berkaitan dengan masalah sabar. Surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Walaman sabara, tetapi orang-orang yang sabar, wa ghafara, dan memaafkan kesalahan orang lain. Sabar dan memaafkan kesalahan orang. Apa hubungannya? Hubungannya jelas, kalau kita enggak sabar, enggak mau kita maafkan orang. Ya. Walaman sabara wa ghafara, tetapi orang yang sabar dan memaafkan, inna dzalika la min azmil umur. Itu merupakan perbuatan yang disebutkan azmil umur. Nah, azmul umur ini terjemahannya hal-hal yang diutamakan. Apa maksudnya azmul umur? Bapak Ibu, mari kita lihat penjelasan para ulama kita tentang makna ayat. Syekh Sulaiman Al-Ashqar umpamanya mengatakan begini, orang yang sabar
atas penderitaan dan mengampuni atau memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya serta memaafkan orang yang menzaliminya, maka kesabaran dan ampun itulah perkara yang wajib dilakukan. Jadi azmul umurnya wajib dilakukan. Maknanya adalah kewajiban secara hukum yang harus diputuskan dan dipegang teguh. Kewajiban secara hukum yang harus diputuskan dan dipegang teguh. Jadi azmul umur itu merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan. Kewajiban secara hukum yang harus diputuskan dan dipegang teguh. Itulah azmul umur. Sabar merupakan salah satu azmul umur. Bapak Ibu, melengkapi penjelasan tentang keutamaan sabar, kita ambil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan as-sabru nisful iman wal yaqin al iman kullu. Sabar itulah separuh dari keimanan. Sabar separuh dari keimanan. Bedanya dengan yakin, yakin itu keimanan secara keseluruhan. Kalau sabar disebutkan separuh dari keimanan, Bapak Ibu, maka orang yang tidak sabar sudah kehilangan separuh imannya. Orang yang tidak sabar, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiatan, sabar dalam menghadapi musibah, yang tidak sabar, separuh imannya sudah hilang. As-sabru nisful iman. Sabar adalah separuh dari keimanan. Diperjelas lagi oleh sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad, fa idza dhahaba as-sabru dhahaba al-iman. Sabar dan kedudukan iman, kedudukan sabar dalam iman itu seperti kedudukan kepala pada jasad. Di sabar dan iman itu laksana kepala dengan badan bisa dipisah. Kepala dengan badan bisa dipisah? Tidak bisa. Kesabaran dan iman tidak bisa dipisahkan. Lalu dia mengatakan faida dhahaba as-sabru dhahaba al-iman. Kalau kesabaran hilang, hilanglah imannya. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Kalau sebelumnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kesabaran itu hanya separuh dari keimanan, sebagian daripada iman, Ali bin Abi Thalib mengatakan kesabaran itu adalah laksana, kesabaran dengan iman laksana kepala manusia dengan tubuhnya. Sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Maka apabila kesabaran hilang, hilanglah keimanannya. Bapak Ibu, ini mungkin bisa kita praktekkan. Aplikasikan, kita aplikasikan kaidah ini dalam umpamanya begini. Bagaimana Pak? Orang yang tidak sabar dalam menghadapi musibah kemudian berkeluh kesah. Tidak sabar dalam menghadapi musibah, tidak ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ada sebuah hadis Pak, cuman ini hadisnya disebut hadis yang tidak kuat ya. Tidak kuat, hadis populer tapi tidak kuat. Tapi maknanya mungkin bisa dipakai barangkali. Bunyinya begini, hadis qudsi. Hadis qudsi Allah berfirman, man lam yasbir ala bala'i. Siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, walam yarda bi qada'i, dan tidak ridho dengan ketetapan yang telah aku tetapkan, falyakhruj min tahti sama'i, hendaklah dia keluar dari bawah langitku, walyatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, tidak ridho dengan takdir yang telah aku tentukan, cari, keluar dia dari bawah langitku. Falyakhruj min tahti sama'i, keluar dari bawah langitku, walyatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Ya, orang kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, tidak yakin, tidak percaya kepada Allah, percaya kepada siapa lagi? Logika yang sederhana. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita sudah habis, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pekan depan.
masih membicarakan mengkaji dan mentadabburi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.